Kali ini kami berada di klinik doi yang menurut kabar sakit sudah 22 hari. 3 kali masuk rumah sakit. Hah, ini dia. Pegawainya apa? PT Huwadi. Luar biasa. Oh, di Huwadi sekarang, Di? Iya, Ustaz, sambil mengajar juga iya. Apa keluhanmu lagi? Ini perutku Ustaz seperti ada kayak mengganjal di sini. Seperti terus tercekik leherku. Tercekik leher. Oh, Ustaz panas kini. Perut sepotong Ustaz. Berapa kali mau masuk di rumah sakit klinik? 3 kali Ustaz. Yang pertama tuh di klinik Huwadi. Oh, di Huwadi. Iya. Di Baruga juga sama di Letta. Oh. Klinik Terhima. 3 malam di situ. Lanjut lagi di sini Ustaz. Sudah dicek semua isi perut. Isi perut. Sudah Ustaz, USG. Di dalam juga di Almudai. Ini sudah berobat kiri kanan. Sudah Ustaz. Sama-sama. Jadi saya perlu ingatkan Dek bahwa manusia itu tidak bisa menyembuhkan. Iya Ustaz. Dokter tidak bisa menyembuhkan, obat tidak bisa menyembuhkan, rukia tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan cuma Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama dijaga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sakit ini adalah ujian. Karena kenikmatan sehat itu tidak akan kita rasakan nikmatnya kalau tidak ada sakit. Mohon maaf juga karena saya telat datang ini. Ustaz, saya bersyukur juga ada waktunya Ustaz. Jadi mau di rukyah lagi nih? Iya Ustaz. Kalau ada ganggu-ganggu kok itu selain medis, mungkin bisa terasa sekarang ketika saya masuk di tempat ini. Saya mau bersalawat-salawat saja. Sahabat rukyah, sebelum lanjut, doakan ini teman kita semoga sehat, bisa beraktivitas kembali. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang telah mampir di channel ini, telah mensubscribe, mendukung, like dan bagikan apalagi. Dan juga kami tetap mengajak teman-teman agar bergabung di channel ini dengan cara subscribe, karena itu gratis Ji. Juga pencet lonceng notifikasi, bagikan video-video yang penting di channel ini. Jadi baik, saya akan rukyah teman kita karena permintaannya saya dihubungi juga beberapa hari yang lalu. Saya cuma mau dulu bersalawat-salawat konsentrasi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Unashidukum biadil lasya sulai sulaiman nantar minna salbaitu unashidukum malladu suhada. Unashinukum biadillazi asala sulaiman nantar minna salbaiti unashinukum malatu suhada. Unashinukum biadillazi asala sulaiman nantar minna salbaiti unashinukum malatu suhada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa?
Hah? Apa? Ampung, ampung, ampung. Keluar sekarang, saya pukulin. Asyhadu an keluar pelampung keluar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa kan ibu? Keluar sekarang. Kalau ampung keluar. Kalau kau ampung keluar. Kalau di mulut, di mulut. Eh, keluar. Hayya 'ala s-salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Masih mau tinggal? Hah? Berapa lama lu ganggu ini orang? Berapa lama nih? Ya Allah, kami mohon dibakar saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Eh, keluar semua. Masih mau tinggal? Puasa kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Allah, kami mohon. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi samil alim minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulo semua. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salaata wa mimma razaqnaahum yunfiquun walladziina yu'minuuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil aakhirati hum yuqinuun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu man istaqama ma lahu fil akhirati min halak wa la yasma'u bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Jangan memang mau tinggal. Masih mau tinggal di sini? Hah? Masih mau apa? Berapa lama mau di sini?
Lama sudah. Berapa lama, Ma? Lama sih. Hah? Kenapa nih selalu ngikutin nih? Hah? Kenapa? Hah? Hei, kenapa ngikutin nih terus? Suruh nasi suruh tanpa selalu. Abura-bura berkata Allah Ta'ala. Abura-bura kok? Abura-bura kok? Sahabat Rukiah sudah selesai di Rukiah seperti tadi. Ternyata muntah-muntah bagaimana sekarang? Sekarang Ustaz alhamdulillah ringan Ustaz. Ringan mi? Iin juga terlalu sakit mi. Seperti tersikit tadi tengok. Dua kantung-kantung. Dua kantung-kantung. Jadi kuncinya itu sembahyang. Jangan ngalpa. Sesibuk apa mungkin dengan dunia? Dunia itu dijamin oleh Allah. Dunia itu dijamin oleh Allah, tapi akhirat yang tidak dijamin. Jangan demi dunia kau tinggalkan akhiratmu. Di rumah sakit saja, di rumah sakit saja kita tidak bekerja, ada yang bawa-bawa, ada yang bawa-bawa kue. Waktu kamu bekerja tidak ada yang pernah bawa begitu. Itu tandanya. Bagaimana penglihatanmu sekarang? Halo, I'm fresh, Ustaz. Bagaimana perasaan? Ini jelas anu Ustaz. Alhamdulillah. Ada di sini Ustaz. Tidak ada miskin no? Iya. Tidak ada benjolan di ulu hati. Tidak ada Ustaz. Hilang itu keluar itu. Tadi seperti ya, telur. Itu dimuntah keluar, dimuntah keluarmu itu keluar dunting. Iya. Yang kantong-kantong. Oke. Okay. Semoga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.